saya baru datang dari umroh, tentu berinteraksi banyak dengan kaum Wahabi, Imam Masjid Nabawi, Imam Masjid Haram, dan Imam Masjid seluruh saudara biasa orang-orang Wahabi. Saya juga tetap bisa memantau, mendengar apa yang terjadi di negeri ini, terutama terkait juga dengan Wahabi. Ada pengajian, kemudian ada yang tidak mau, tidak setuju, ya karena terkait dengan Wahabi. Lalu akibatnya pertanyaan membanjir tentang Wahabi. Aku gak tahu. Karena aku kami lopok, ngorok-ngorok takutnya yang aku Wahabi, apa Wahabi, apa Wahabi. Jadi kalau ingin terkenal, itu seperti itu. Ya, pengajian yang dibubarkan yang jalanan itu sama dengan mendukung atau mempopulerkan pengajian itu, mempromosinya. Seperti mencari atau memberi peluang untuk dimuat di media, sebab media itu adalah yang jelek dan yang bagus untuk digunakan, yang tidak enak itu yang laku. Betus 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 es betus yang kita. Nah, tentu saya sudah berulang kali saya menjelaskan tentang Wahabi ini di berbagai forum. Tapi kali ini tentu akan saya jelaskan lagi supaya lebih jelas, atau barangkali di antara juga ada yang belum tahu. Wahabi, paham Wahabi itu diterangkan saya oleh Muhammad bin Abdul Wahab yang hidup di abad 17, tepatnya ya 1699 Masehi, kemudian 1700 Masehi. Jadi abad 17 Muhammad bin Abdullah. Ayahnya, ayah Muhammad ini, Syekh Abdullah, orang Sunni yang kokoh sekali. Akarnya Sulaiman bin Abdullah, orang Sunni yang kokoh sekali, yang menentang ide-ide hadisnya. Ayahnya Syekh Abdullah tidak setuju dengan gagasan Muhammad bin Abdullah. Kemudian keluarlah isu bahwa oh, Muhammad bin Abdullah itu didesain oleh kolonial Inggris seperti Wahabi, seperti Ahmadiyah dan Bahaiyah. Terserah, kita tidak usah kesana secara politis. Yang jelas Muhammad bin Abdullah punya gagasan pemurnian Islam. Dia tidak setuju wasilah tawasul. Dia langsung berkata Allah, tawasul berkata tawasul. Tidak setuju dengan ziarah kubur. Sudahlah, nanti ziarah kubur itu mengakibatkan apa ada bau-bau syirik. Juga tidak setuju maulid Nabi, nanti ada pengurusan terhadap pribadi Muhammad Muhammad SAW. Intinya sebenarnya mulainya dari lalu berkembang. Nah, hebatnya Muhammad bin Abdul Wahab menjalin kerjasama dengan Muhammad bin Saud. Muhammad bin Saud itu pendiri kerajaan Saudi Arabia, Al-Sumati, Saudi Arabia, Saudi itu nama bahaya kerajaan sekarang ini. Pendirinya adalah Muhammad bin Saud, bekerjasama dengan Muhammad bin Abdul Wahab. Muhammad bin Abdul Wahab ulamanya, Muhammad bin Saud politiknya. Ini juga penting untuk menjadi pelajaran bahwa orang punya ide sehebat apapun kalau tidak bisa di masyarakat, tidak bisa dikembangkan, tidak bisa dijalankan, ya susah. Dakwah yang paling mujarab itu sebenarnya kan dakwah melalui politik. Ya sayangnya orang yang dakwah politik hanya dudung, kemudian ngeder, lalu kenal politik, lalu kasih ke dakwah. Ya, terus boleh duit mana? Ya, tapi di negara
perempuan tidak ada. Di negeri ini tidak ada. Umumnya kan gitu kan, kiai atau ulama atau ustadz mampus, kemudian masuk wilayah politik itu berhenti. Hilang kiai teh, hilang ulamanya, hilang kiai ini. Tapi itu sekarang ini di negara luar. Nah, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab bekerja sama dengan Muhammad bin Saud ini betul-betul ingin membersihkan akidah, ingin membersihkan keimanan umat Islam. Ya, cita-citanya seperti itu. Tapi caranya, sayangnya, caranya yang keras. Dia ada satu ulama yang barang. Artinya situs-situs sejarah itu gantungkan. Nah, ya, gitu. Sekarang kalau penjelasan ke Saudi sudah beda jauh, sudah beda jauh. Saya siap ke Saudi itu enaknya ada perubahan. Ya untungnya alhamdulillah makamnya nanti tidak dihancurkan, hampir saja juga dihancurkan. Itulah Wahabi. Jadi kita sebenarnya kalau tidak setuju dengan Wahabi, oke lah, silakan itu hak. Tapi jangan anti Wahabi. Dan kalau anti Wahabi itu, ya mohon maaf ya, imam-imam masjid atau masjid itu Wahabi semuanya. Lalu kita kalau sekarang umroh haji makmum kepada mereka, ya gimana? Dan setahu saya, guru-guru saya di Mekah, Medina, sahabat-sahabat saya di Mekah, Medina yang menjadi penceramah, jadi para imam itu, orang Medina. Tidak mau yang aneh-aneh, yang nyalah-nyalahkan, yang kafir-kafirkan itu tidak. Wahabi ya, kalau Syiah memang iya. Kalau saya malah pernah di depan orang Syiah, kafirkan itu pernah. Tapi aku tidak langsung bahwa aku dengan mengambil yang mengkafirkan. Nah, orang mengkafirkan Abu Bakar, orang mengkafirkan Anas bin Affan, orang mengkafirkan Sayyidina Utsman, aku tidak ngerti. Satu lagi, siapa yang mengkafirkan saudara sama muslim, maka imam dua-duanya kafir atau salah satu kafir. Kalau yang dikafirkan dia kafir, yang mengkafirkan dia kafir. Nah, itu kan. Itu hadis yang sangat populer di Bukhari itu. Seperti mana? Maka dia tidak mengkafirkan orang. Baik kembali ke itu. Maka sungguh soal Wahabi sebenarnya adalah bagian dari perjalanan ajaran Nabi Muhammad SAW dalam format yang berbeda.